Sore. Selamat sore, Pak. Saya nyari istri saya, namanya Hanaya. Tadi dia katanya udah pulang, terus mau turun kok. Nggak nongol-nongol ya. Boleh tolong dicekin nggak? Oh, Bu Hanaya yang bagian F&B ya, Pak? Betul. Dari tadi sih di lobi saya tidak melihatnya, Pak. Tapi bisa saya coba tanyakan dulu ke bagian F&B-nya ya? Tolong ya. Baik, Pak. Halo, apakah Bu Hanaya masih ada? Baik. Betul, Pak. Shiftnya Bu Hanaya sudah selesai, jadi seharusnya beliau sudah pulang. Makasih banyak. Sama-sama, Pak. Dani. Rishad. Lu lihat Naya gak? Gue teleponnya gak diangkat dari tadi. Pulang dari tadi. Bahkan tadi ketemu sama gue di lift. Iya. Lift ini lagi ada perbaikan, Nay. Kalau lift yang sebelah itu biasanya cuma dipakai direksi doang. Jadi nggak akan berhenti tiap lantai. Duh, aku takutnya Mas Risha tuh nungguin aku bangun. Yaudahlah, Nay. Tunggu aja dulu. Paling cuma 30 menitan. Terus Naya kemana? Jadi tadi tuh liftnya rusak. Terus gue suruh nunggu tapi Naya nggak mau. Dia malah lewat tangga darurat. Nay, Nay. Kan lagi hamil, Nay. Gak apa-apa, cuma tiga lantai aja kok. Sorry ya, Nay, aku gak bisa nemenin kamu soalnya aku udah ditungguin sama bos. Iya, gak apa-apa. Yaudah, aku duluan ya, Nay. Iya. Padahal udah gue larang, tapi dia tetap pengen lewat tangga darurat. Gue kan kasihan ya, dia lagi hamil maksud gue. Shut. Aduh, dipakai mati segala nih, aduh. Kalau ada yang melihat aku bersama Ana ya di sini, bisa salah paham semua. Din. Hah? Itu kok kayak Pak Japik gendong cewek. Ah, gak mungkin. Salah kan itu. Jadi tadi gue terakhir ketemu sama Naya tuh di sini, terus dia turun deh lewat tangga darurat. Mas, hati-hati. Makasih ya. Aku yakin papa pasti naruh kunci mobil di sini. Kan benar?
penasaran. Apa sih yang udah Kemal janjiin ke kamu sampai kamu bela-belain dia seperti ini? Tante, aku kasih tahu ya ke Tante. Tante itu gak usah ikut campur urusan aku. Dan Tante itu cuma benalu yang numpang hidup di keluarga aku. Anak yang biasanya sok manis di depan orang, sekarang udah mulai berubah. Kemal yang ngajarin. Lindi! Mau kemana kamu? Jangan bilang sama papa, sekarang kamu mau ketemu sama Kemal. Papa, aku tuh udah gede. Aku bukan anak kecil lagi, Pa. Jadi aku terserah dong mau kemana. Oh, jadi benar kan? Sekarang kamu mau ketemu sama Kemal, mau pergi ke tempat dia. Ya kan? Sekarang kasih tahu sama papa. Di mana Kemal? Di mana dia tinggal sekarang? Di mana? Aku nggak tahu Kemal ada di mana. Kamu pasti tahu. Aku nggak tahu Kemal di mana. Nindi, Kemal itu buronan. Kalau kamu bisa kasih tahu di mana Kemal berada, kakak kamu itu bisa lepas dari tahanan kota. Statusnya bisa bebas. Kamu jangan melindungi dia dong. Aku nggak tahu Mama Kemal ada di mana. Ya sudah, kunci mobil sini. Kasih ke papa kunci mobil kamu. Gak mau. Kasih ke papa sekarang. Didi. Dengar. Kalau kamu terus keras kepala dan tidak mau mengatakan di mana Kemal sekarang bersembunyi, papa akan tarik semua fasilitas dari papa yang kamu pakai selama ini. Papa kok tega banget sih sama aku? Ini semua demi kebaikan kamu, Nindi. Semua orang di rumah ini kenapa jahat banget sama aku? Nindi! Pasti gara-gara pengaruh buruknya Kemal sama Nindi. Nindi jadi seperti ini. Nindi! Maaf Pak, ada kartu lain yang ini ditolak. Tolak? Cobain lagi nih Pak. Maaf Pak, masih ditolak. Aduh. Mana duit gue udah tipis lagi. Satu-satunya sumber dana. Duit ini malah diblok. Ini mah. Gak jadi.